China telah membuka kunci aliran gas industri hasil tinggi dengan nilai komersial sejak 540 juta tahun yang lalu. Difahamkan pembangunan itu adalah yang pertama di peringkat global dan mempunyai kepentingan strategik dalam menggalakkan pembangunan ekonomi serta sosial serantau. Malah ini juga sekaligus akan memastikan keselamatan tenaga jangka panjang negara China. Menurut satu kenyataan media, aliran gas industri hasil tinggi ini berjaya dikesan oleh syarikat PetroChina Southwest Oil dan gas field dalam telaga gas di Nijiang, wilayah Sichuan Barat Daya China. Malah, aliran gas industri itu dijangka akan melakukan pengekstrakan gas harian sebanyak 738,000 meter padu. Ini sekaligus menjadikan pengesanan itu sebagai satu kejayaan strategi yang akan mengukuhkan asas dan sumber pembangunan negara China. Bukan itu sahaja, ianya juga akan memberi kepentingan strategik dalam menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial serantau di luar dan dalam China. Dengan kejayaan baharu ini, negara China juga dijangka mampu menyediakan bekalan tenaga bersih yang berkualiti tinggi untuk menggalakkan pemodenan China. Ini sekaligus melambangkan model baharu dalam penerokaan minyak dan gas laut dalam. Terdahulu, Haiji 1 atau jaket air buatan China dengan kedalaman 300 meter pertama di Asia mula beroperasi di kawasan luar pesisir China Selatan. Malah, jaket air ini telah dilengkapi dengan kecanggihan yang belum pernah ada di mana-mana negara membangun setakat ini. Melihat kepada pembinaan negara China ini, maka tidak haralah bagaimana negara China boleh terus membangun tanpa bergantung dengan negara-negara membangun yang lain. Ini juga sekaligus menjadikan China sebagai sebuah negara kuasa besar bagi pengeluar minyak dan gas luar pesisir utama. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.